sebelum itu ialah berhubung dengan apa hukum seseorang menggugurkan janinnya disebabkan kerana kecacatan yang dikesan pada janin. Okey, maksudnya isteri dia mengandung, kemudian dia pergi cek doktor, doktor kata isteri ni, anak ni cacat. Pada kali yang lepas kita telah bahas, sebut jawab ada soalan ni, sehingga bila minggu bila ada ada soalan tentang gugur ke kan? Tuan-tuan tak ingat? Ha? Tuan-tuan tolong jawab. Okey, menggugurkan janin dilarang dalam syarak. Dilarang. Cumanya majoriti para ulama mengharamkan, walaupun ada satu dua kaul dalam mazhab Malik dan semua, tapi majoriti mengharamkan. Kata mereka haram itu lebih berat apabila 4 bulan ke atas, iaitu 120 hari. Dia berdasarkan hadis Nabi tentang masalah pusingan, putaran, tiupan ruh itu. Hadis itu 1400 tahun yang dulu exactly bagaimana apabila ilmu sains berkembang, seperti itulah pengkhabaran para saintis juga. Jadi sebelum 120 hari dilarang, tetapi larangan itu lebih ringan jika ada alasan. Maka para ulama bincang hal ni, panjang perbincangannya, saya nak sebut ringkasannya. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, sidang fiqh antarabangsa yang bersidang di Jeddah pada tahun 1990, mereka buat keputusan tentang perkara ini. Hasil daripada perbincangan mereka, berbagai pendapat yang ada, mereka kata bahawasanya jika kecacatan itu kecacatan yang jelas, hidup dia tak boleh hidup, maksudnya kalau dia hidup pun hidup dalam keadaan yang sangat sukar kepada diri anak itu ataupun kepada keluarga untuk menguruskannya, kecacatan yang teruk, kalau setakat tengok-tengok jari tinggal tiga ya, itu tak teruk kecacatan tu. Kecacatan yang mengganggu survival dia, maka kecacatan itu dia boleh gugurkan sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan. Selepas 120 hari tak digugurkan, walaupun apa kecacatan yang ada, kalau menunjukkan bayi itu boleh survive. Melainkan jika sekiranya diteruskan kandungan itu mengancam nyawa ibu, maka boleh digugurkan. Mengancam nyawa ibu, boleh digugurkan. Jika tidak mengancam nyawa ibu, tidak digugurkan. Dan itu kita pun tahulah satu ujian yang besar kepada kehidupan ini. Ada orang ibu bapa dapat anak tak berapa sihat ataupun cacat, berat mata kita memandang, berat lagi bau memikul. Tapi demikianlah, kerana dunia ini Allah jadikan bukan semua orang yang sempurna, ada juga orang yang cacat. Sebagai pengajaran kepada mereka yang sempurna, dan Allah itu maha adil dalam mengatur urusan hamba-hambanya. Kemungkinan orang yang kita lihat cacat itu pada mata kita derita, mungkin pada kehidupannya dia tidak derita, dia sendiri itu kan? Mungkin berat pada orang lain tapi tidak berat pada dia. Macam kita lah, kalau kita tak tahu satu benda tu, kita tak berat apa lah kan?
kehidupan. Tadi saya sebut pada satu orang, dia suka baca novel. Saya kata kehidupan bukan novel. Novel kita baca, kita sedih, tapi novel itu wataknya cuba ditentukan oleh tangan pengarangnya. Pengarang kadang-kala cuba menjadi Tuhan, bukanlah maksud dia syirik, dalam menentukan perjalanan kehidupan watak-watak yang dia hidupkan dan kemudian dia matikan, yang dia miskinkan dan dia susahkan melalui coretan dan tulisan penanya. Sementara Allah Azza wa Jal menentukan perjalanan hidup ini dengan cara yang kita sangka dan tidak sangka. Saudara, tuan-tuan mungkin tahu 30% daripada hidup saya. Tuan-tuan tak tahu lagi 70%. Saya mungkin tahu 20% daripada cerita seseorang. Kita tak tahu lagi 80%. Lalu kita banyak membuat kesimpulan terhadap cerita orang lain di atas 20% itu. Dan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di manakah keadilan untuk dia ni? Sedangkan kita tak tahu. Tuhan mengetahui baki kisah hidupnya. Tuhan mengetahui. Sebab itu apabila kita baca di dalam hadis, ada hadis pelacur yang memberi minum pada anjing, dalam riwayat Bukhari yang selalu saya baca, yang masuk, dia ampun, ghufira laha, Allah ampunkan untuknya. Allah ampun untuknya. Ceritanya pelacur, ialah cerita pelacur itu mungkin 20% daripada cerita hidupnya. 80% lagi kita tak tahu apa penderitaan, kesusahannya, yang Allah itu maha pengasih kepada hamba-hambanya. Dia mengampunkan sebahagian manusia yang orang lain kata dia mungkin tidak diampunkan, tapi Tuhan mengampunkannya. Tuhan mungkin menghukum sebahagian manusia yang pada mata orang mungkin dia orang baik, orang soleh, mungkin dia mufti, dia syekh, dia apa, tapi tidak di sisi Tuhan. Allah mengetahui cerita hamba-hambanya. Allah mengetahui kita semua. Dulu saya pernah sebut cerita satu orang hamba Allah, ya, yang mari masuk ke dalam masjid. Dia minum arak, semua orang masjid halau dia, tapi dia kata nak semayang. Tok Imam kata, isu hamai, mandi semua baru main semayang. Dia tahu aku nak semayang hari ini. Orang asingkan dia suruh semayang ujung ni, bau. Tapi dia nak semayang hari itu. Dia sujud. Orang lain bagi salam, dia mati dalam sujudnya. Syekh tu kata, imam tu bagi kata aku, kat aku, saya setiap hari berdoa supaya mati dalam sujud. Peminum arak ni mati dalam sujud. First time main solat, mati dalam sujud. Yang kita tahu dia minum arak, tapi kita tidak tahu cerita dia. Allah mengetahui cerita dia. Mungkin ada bahagian dari cerita itu yang Allah kasih kepada dia. Allah rahmat. Kehidupan berbagai-bagai. Sebab itu manusia kalau atur hidup, dia nak semua orang sihat sejahtera, semua orang, semua kaya. Allah jadikan ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sihat, ada juga yang cacat, ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik. Demikian dia mengatur urusan hamba-hambanya. Maka sebab itu, walaupun kadang-kadang sebahagian keadaan itu sukar kita terima, tetapi demikianlah hidup yang berlaku. Dan dia menguji yang sihat dengan yang sakit, yang sakit dengan yang sihat, dan sebaliknya. Wallahualam.